سورة الناس. تفسير سورة الناس. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا. قل ya, katakanlah ini adalah ayat yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita. A'ud altaji' wa a'tasim billah la bighairi. Kata a'udzu adalah meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah azza wa jalla dan tidak kepada selainnya. Rabb huwa alladhi khalaqa wa razaqa wa anzala al-kutub wa arsala al-anbiya' wa rusul alaihim as-salatu was-salam. Kata Ar-Rabb berarti dia adalah Tuhan yang menciptakan dan memberikan rizki serta Tuhan yang menurunkan kitab dan mengutus para rasul. Fa Allah subhanahu wa ta'ala khalaq al-khalq. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ciptaannya. Wa amadahum bir-rizq. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan mereka rizki. Wa khalaq al-jinn. Menciptakan jin. وخلق المخلوقات كلها. Menciptakan seluruh makhluk. وخلق السماوات. Menciptakan langit. وخلق الأرض. Menciptakan bumi. والشمس والقمر. Menciptakan matahari dan bulan. ملك الله سبحانه وتعالى ملك ومالك. Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang raja dan seorang yang berkuasa. لا أحد يستطيع أن يخرج من ملك الله. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari kekuasaan Allah Azza wa Jal. Wa huwa al-ilah, huwa alladhi la bud an yu'bad la ghayru. Dan dia adalah zat yang disembah, yaitu semua makhluk wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bukan selain Allah. Nasta'idz billah la bi ghayri. Kita hanya meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak kepada selainnya. Minas syaitan. Meminta perlindungan dari syaitan. Lannu yuwaswis lak. Karena syaitan membisikkan-bisikkan yang buruk kepada kita. Ya'murak bil ma'asiyah. Memerintahkan kita untuk bermaksiat. Yuwaswis, thumma yakhtafi. Dia membisikkan-bisikannya, kemudian dia bersembunyi. Khannas, ya'ni yakhtafi. Makna kata khannas adalah bersembunyi. Yuwaswis ain. Membisikkan kemana? Fi sudurin nas. Membisikkan-bisikkan jahatnya ke dalam hati-hati manusia. Qala mungkin ta'tadun anna al-shaytan faqat min al-ins. Faqat min al-jin. Sebagian orang menyangka bahwasanya setan hanya dari bangsa jin. La, al-shaytan min al-jin wal-ins. Tidak demikian. Setan ada dari bangsa jin dan golongan manusia. Wa akhtar shaytan huwa shaytan al-ins. Dan setan yang paling berbahaya adalah dari bangsa manusia. لماذا؟ Kenapa? لأن الشيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب. أما الشيطان الإنس عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذهب. Perbedaannya, setan dari bangsa jin apabila kita mengucapkan berdoa meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dia pergi. Berbeda dengan setan manusia ketika kita membaca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dia tidak akan pergi. أيهما أقوى؟ Mana yang lebih besar pengaruhnya? الإنس أو الجن. Manusia ataukah jin? Wa ayyuhuma afdal, al-jin aw al-ins? Dan mana yang lebih mulia, jin ataukah manusia? Naam. Al-ins aqwa min al-jin. Manusia pengaruhnya lebih besar. Limadha? Kenapa? Kathir asya. Banyak hal. An-nubuwwah ain wa risalah. Kenabian dan juga risalah diberikan kepada siapa? Fil ins la fil jin. Diberikan kepada manusia dan tidak kepada bangsa jin. Man ya'ish mutma'in fawqa al-ard? Siapa yang hidup tenang di atas muka bumi? Zahir. Al-ins wal jin mukhtafiyin. Ya, siapa yang hidup berkuasa di atas muka bumi? Ya, secara terang-terangan mereka adalah manusia. Adapun bangsa jin, mereka bersembunyi. Anta ta'kul at-ta'am al-an wal-lahm, sah? Kita sekarang memakan, bisa memakan makanan dan juga memakan daging, benar? Baqiyat al-'azm hadha ya'kulu al-jin. Adapun jin memakan tulangnya. Wa li hadha tusammi 'ala at-ta'am hatta idza baqiya minhu shay' ya'kuluh ikhwanana min al-jin. Makanya kita diperintahkan untuk membaca bismillah sebelum kita memakan makanan, sebelum kita menyantap makanan, dan jika tersisa sesuatu dari makanan kita maka akan disantap oleh saudara-saudara kita dari kalangan jin. Wallahu a'lam.